Review hotel murah ratusan ribu di Bali. Oke, mari kita akan review satu persatu ada apa aja di villa yang bisa dibilang harganya cukup murah, sayang ya. Murah banget. Fasilitas luar biasa sih buat teman-teman semua yang mau ke Bali atau mau honeymoon bareng pasangan tercinta kalian, ini cocok banget sih karena private banget dan pokoknya luar biasa. Kita bakal review dari kamar terlebih dahulu ya, guys. Oke, by the way ini pintu masuknya seperti ini ya. Dan depan pintu masuk itu langsung kalian disuguhkan oleh pemandangan sawah yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini tuh langsung sawah, guys. Jadi ya memang nggak ada orang sih, cuman ada saung sana tuh. Jadi itu tempat makan. Jadi kalau misalkan ada orang yang makan situ bisa ngeliat ke arah vilanya. Oke, ya kita coba bakal ganggu banget aku yang ayang ketawa. Oke, kita bakal coba review dari kamar terlebih dahulu ya, guys, yang akan dibawakan oleh istri tercintaku. Let's go. Jadi pertama kamarnya itu gede banget, literally gede banget. Nah, ini kamarnya gede banget, guys. Ini kasurnya mungkin ukurannya apa sih? Sekian. Ukurannya queen or king kita nggak tahu, guys. Oke, kita bakal coba mulai dari sini, Seng. Dari ya, sini ada apa sih? Netflix juga, TV-nya ada Netflix-nya. Jadi okay, kayak kalau mau nonton tuh enak banget gitu ya. Terus ini tuh dia kasurnya nggak cuma kasur doang, tapi dia ada kayak rendai-rendai. Apa sih namanya itu? Ya, pokoknya lah kan. Terus di sini kalau kalian pengen minum dingin juga ada kulkas yang gede banget. Mana kulkasnya sih? Villa. Biasanya kan kecil-kecil lah kalau di hotel tuh kan. Nah, ini mungkin ini karena ini kelas villa kali ya, guys. Ya, betul. Sebenarnya sih namanya luxury villa. Luxury villa. Kita bakal cek dulu kulkasnya. Oh. Ada apa sih di kulkasku, guys? Let's go. Kosong ya? Kosong. Jadi guys, ada botol satu sama aqua besar satu, oke? Okay? Dan lubang casan dua, samping kasur kanan kiri aja buat teman-teman semua yang mau sambil YouTube-an ini bisa. Oke, okay, sekarang kita mau ke kamar mandi dulu. Kita ke kamar mandi dulu atau kita ke kita mana tuh, Seng? Sini dulu. Oke, okay, kita ke kamar mandi dulu ya, guys. Oke. Jadi tuh di kamar mandinya tuh ini super duper gede banget. Wah. Dan luas banget. Bisa main futsal ini, guys, asli. Bisa. Siapa ya? Di sini ada dikasih lemari juga. Terus di sini buat cewek-cewek pasti seneng banget karena ada air dryer. Wow. Ada hair dryer dan juga ada shower, ada air hangatnya juga. Jadi buat teman-teman semua yang mau mandi hair hangat nih bisa banget. Oke, okay, ada wastafel seperti biasa, ada sabun dan lain-lain, ada buat pupi, dan juga ada koper kita. Sekarang kita lanjut ke tempat yang paling PW banget sih. Wah, let's ini go. Ya, tempat yang paling dinanti-nanti oleh teman-teman semua. By the way, kalau misalkan kalian tidur bareng pasangan kalian di sini, lalu kalian tinggal buka renda-rendanya, dan kalian langsung menikmati pemandangan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, okay, nah ini dia yang ditunggu-tunggu, guys, ya, part paling menyenangkan ya kan, karena tentu semua orang tuh pengen banget kan ada private poolnya di villanya, karena ini bener-bener bakal nilai plus banget, cuy, ya. Oke, okay, kita bakal coba kesini, guys. Jadi di sini ada private poolnya dan airnya tuh super duper bersih banget, dan ini bukan air kaporit ya yang bau banget itu, enggak, ini tuh airnya pure enak banget. Dan di sini kita bisa sambil apa tuh? Sambil chill. Wow. Duduk di sini dan ring. Jadi ada beanbag-nya teman-teman semua sini, teman-teman bareng pasangan kalian atau bareng teman kalian bisa sambil ini apa namanya menikmati sunset maupun sunrise menghadap ke sawah. Ada orang, guys. Terus kita samperin dulu. Yups, bentar. Tadi ada orang dan katanya listnya kemarin dimatiin dulu sebentar karena lagi ada perbaikan, coy. Oke, kita bakal coba lanjut lagi. Ini seru banget, villa yang bener-bener pewe banget. Apalagi kita bisa santai, chill bareng istri tercinta. Wow. Oke, jadi depan sawah ini tuh ada banyak hal-hal yang bisa kalian nikmati. Itu kayak di satu emang kawasan villa-villa semua, guys, ya. Ini ada di daerah mana sih, Mbak? Jadi ini itu ada di daerah Ubud. Jaraknya sih lumayan ya kalau dari bandara, tapi kalian kalau kesini pasti worth it banget. Nah, jadi pemandangannya itu bener-bener PW banget. Jadi teman-teman semua nggak akan bosan. Banyak padi-padi, tapi tenang aja kan, nggak usah khawatir depan situ banyak orang atau banyak apa, enggak, guys, ya. Dia bener-bener private banget gitu. Nah, kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh para pemirsa yang budiman nih. Kira-kira berapa sih harga satu malam dari
hotel ada luxury, ada Padi Villa Ubud. Nah, itu nama hotelnya. Jadi buat teman-teman semua yang mau kesini bisa langsung search aja di Google Maps maupun di Waze dan lain-lain. Nah, untuk harga akan dijelaskan oleh Mbak Cantik satu ini. Oke. Okay. Jadi untuk harganya itu worth it banget karena dari fasilitas semua ini dan private banget, private pool juga, harganya cuma 500-an aja. Nah, ini kamu mesin lewat aplikasi apa sih? Kalau aku sendiri, aku mesinnya. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh mesinnya dari aplikasi Agoda. Ini jatuhnya kita promosiin Agoda. Oke, okay, buat Agoda bisa langsung aja cek email di deskripsi ya. Kalau mau mampir-mampir silakan sekali gitu ya. Oke. Oh ya teman-teman, gak usah khawatir juga karena ini ada AC buat teman-teman semua yang mungkin kalau mau bobo tuh harus ada yang dingin-dingin. Mana AC-nya? Ayang, nggak ada AC-nya, Yang. Ada di ujung, sayang. Depan pintu. Oh iya. Jangan lagi AC-nya, guys. Aku menemukan. Ternyata ngumpet ya. Kira-kira di mana, cuy. Nah, ya seperti itu review singkat dari kita semua. Oke, teman-teman semua. Jadi cukup segitu aja nih video dari kita. Jadi buat teman-teman semua nih yang pengen atau mencari villa di daerah Bali Ubud yang memang kualitasnya baik banget dan juga fasilitas sangat luar biasa dan juga harganya affordable, yang cocok banget, ada Padi Villa Ubud Bali. Oke, ya mungkin cukup segitu aja video dari aku. Jangan lupa buat teman-teman semua like, comment, share, and subscribe-nya. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.